Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan sebuah cara bagaimana menggabungkan file-file PDF. Yuk, ikutin caranya. Halo teman, balik lagi di channel Liner Tili. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara menggabungkan file-file PDF menjadi satu. Dari beberapa file, kita gabungkan menjadi satu file. Bagaimana caranya? Yuk, langsung kita mulai. Yang pertama, kita membuka web browser yang biasa kita gunakan. Apa aja bisa? Biasa saya menggunakan Opera. Kita buka Opera. Ya, kita coba search di sini. Sekarang kita cari kata kuncinya merge PDF. Merge PDF tulisannya ya. Nah, ini ada yang paling pertama. Oke. Kita klik yang ini. Ya. Kita pilih yang paling pertama yang lovepedia.com. Kita klik. Ya, setelah seperti ini, kita select PDF file. Ini kita klik ya. Show all file. Ya, sekarang kita pilih mana file yang akan kita gabungkan. Ya, di sini ada skripsi yang masih terpisah ya. Sekarang kita gabungkan, kita blok saja seperti ini. Lalu kita open. Ya. Ya, dia otomatis akan terupload ya secara cepat. Ya, ini bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Ini sudah berurutan ya. Jika kalian juga bisa ingin merubah halamannya, jika bab 2 ingin ada di awal, tinggal geser atau seterusnya. Atau Anda bisa menggeser-geser ya. Tapi kita mau berurutan aja. Bab satunya di awal. Ya, berurutan aja ya. Oh nih, berurutan. Oke. Bab 1 2 3 4 ya. Setelah sudah kita klik merge PDF. Berproses. Nah, setelah diklik tadi muncul download merge PDF. Kita klik yang ini ya. Di otomatis ngedownload. Oke. Ya. Dia ada di file download. Kita buka file download. Ya. Tadi saya downloadnya dua kali. Sama aja sih ya filenya. Kita buka yang pertama. Ya. Ini dia. Sudah bergabung ya. Filenya sudah. Nih, bab 2. Ini dari bab 1. Bab 2. Oke, cukup mudah bukan? Tanpa aplikasi. Oke, semoga bermanfaat tutorial kali ini. See you in the next video.